やめてください、やめてください。What's going on YouTube, back again with another video. Dan selamat datang lagi di channel Ergav. Dan pada video kali ini kita bakalan bagi-bagi fruit lagi di Jumat Berkah tanggal 1 November ini guys. Jadi yang mau dapat fruitnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan yang paling penting adalah untuk join private server aku tiap aku lagi mau bagi-bagi fruit guys. So kita langsung aja ke videonya guys. Oke, jadi pada video sebelumnya kita udah mau trade fruit-fruit mythical untuk Buddha fruit kita guys ya. Dan kita hari ini dapat 3 Buddha fruit adik-adik yang bakalan kita bagi ke kalian yang join private server guys. Tapi ini gak bakalan mudah untuk kali ini, karena kemarin tuh mudah banget guys ya, tinggal minta fruit aja sama join private server. Tapi ya kali ini lebih susah lagi guys ya. Jadi kalian wajib untuk join private server dan harus cari aku ada di mana, dan langsung nanti kita trade budanya terserah dengan apa aja. Kali ini nggak perlu dengan Buddha, nggak perlu dengan mythical, bebas dengan apa aja, yang penting bisa trading adik-adik ya. Jadi syarat yang pertama adalah kalau kalian mau fruit Buddha ini, kalian harus join private server aku. Dan syarat yang kedua, aku bakalan ke tempat-tempat yang tidak bisa kalian temukan adik-adik, dan kalian harus nyari, tidak boleh pakai cheat, tidak boleh pakai portal, dan tidak boleh rusuh. Kalau rusuh langsung kita skip adik-adik, kita akan shutdown dan kita akan ganti orang adik-adik. Oh my god. Dan kita akan pindah, nanti akan ke second sih, akan ke third sih, ataupun kayaknya first sih enggak deh, karena first sih tidak bisa trading. Jadi daripada lama kita akan mencar di second sih dan third sih aja, dan kita akan mencar ke tempat-tempat yang susah untuk kalian temuin guys ya. Oke, kita juga udah share di Discord untuk private servernya yang mau Buddha permanen adik-adik ya. Oke, kita langsung send aja. Nah, muncul private servernya adik-adik, jadi langsung join aja. Tapi untuk peraturannya nggak bakal aku kasih tahu ya, biar nggak ketahuan ya. Yaitu join private, terus harus temuin aku, dan nggak boleh rusuh guys ya. Itu peraturan yang paling penting untuk kalian dapatkan Buddha ini. Tapi nggak akan aku kasih tahu syaratnya di dimanapun ya, di Discord mau dimanapun nggak akan aku kasih tahu. Jadi kalian harus nebak sendiri syaratnya apa guys ya. Kenapa udah ada yang join pak? Kenapa udah ada yang join? Oke, jadi untuk tempat pertama, semoga dia nggak ikutin ya. Semoga dia nggak ikutin ya. Kita akan naik ke atas ini guys ya. Kita akan ke tempat untuk upgrade V3 kalian guys ya. Oke, kita pindah ke sini. Kita masih main di second sea guys ya. Nanti untuk fruit Buddha kedua, nanti kita bakalan ke third sea mungkin ya. Oke, kita ke tempat sini. Oke. Oh, di sini jadi guys ya tempatnya ya. Oke. Kalian boleh pakai haki, tenang aja. Yang penting harus berdiri di samping aku kalau mau Buddha gratis adik-adik. Jadi kita bakal tunggu aja siapa yang bakal berdiri di sini. Apakah si Mac kemek-kemek ini guys ya? Karena dia udah ada di sini. Oke. Okay. Ada Jusyanto guys ya. Kita lihat siapa yang bakalan berdiri duluan di samping aku atau yang masuk duluan di tempat ini guys ya. Dia akan langsung mendapatkan Buddhanya adik-adik. Oke, jadi udah ada yang ketemu aku guys ya. Namanya Jus Idul adik-adik. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, akhirnya kita ada pemenang Buddha. Ayo ambil Buddha. Ayo ambil Buddhamu. Yo langsung trading bos. Oke, kita bisa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 detik lagi Buddha ini akan buat kamu Jus Idul adik-adik ya. Oke, kita langsung aja pindah ke terci adik-adik. Oke, sekarang kita udah ke terci dan kita akan coba mungkin untuk sembunyi di tempat Yama adik-adik ya. Mungkin nggak ada yang tahu tempat Yama. Kalau yang tahu tempat Yama mungkin jadi lebih gampang dapetnya, karena aku di tempat Yama mungkin banyak yang tidak tahu guys ya. Jadi kita langsung sembunyi aja di situ dan kita lihat siapa yang akan datang ke aku, nanti bakalan dapat Buddha gratis adik-adik ya. Kita OTW aja dan juga jangan lupa untuk pakai pearl scarf karena ini tempatnya gede banget ya di terci. Jadi kita butuh pearl scarf untuk melihat orangnya ada di mana aja ya guys ya. Apakah ada mendekat atau tidak adik-adik. Oke, jadi kita bakal sembunyi aja di sini guys ya, di tempat Yama adik-adik. Apakah bisa kebuka ya? Aku juga nggak tahu sebenarnya. Apakah masih bisa kebuka? Oke, kita akan di sini aja di tempat Tushita adik-adik ya. Kira-kira ada yang nemu nggak ya? Oke, kita coba lihat ya. Kalau ada yang berdiri di samping aku berarti dia hebat banget guys. Kalau dia tahu aku ada di tempat Tushita. Karena Tushita ini atau mencari cedek atau apapun itu sebenarnya udah banyak yang nemu. Jadi kemungkinan besar udah pada lupa nih lokasinya di mana aja. Oke, jadi kita stay aja di sini adik-adik ya. Dia bilang di Hydra. Bener sih di Hydra, tapi dia tahu nggak aku ada di mana. Oke. 1 hour later. Oh. Sudah ada yang mendekat, guys. Oh my god, aku ketahuan kah? Oh my god, 2 orang. Kita lihat siapa duluan yang muncul di sini, dia bakalan dapat Buddha adik-adik ya.
Tapi ingat, jangan sampai rusuh atau jangan sampai mukul-mukul adik-adik. Apalagi ngekill adik-adik ya. Udah pasti itu nggak dapet ya. Oke. Okay. Oh! Oke. Okay. Oh my god, dia tahu, cuk. Oh my god, dia tahu, cuk. Oh my god! Oh my god, dia tahu. Oh, wow. Tapi dia tahu nggak kalau ini harus dihancurin dulu? Oh, cheat. Oh, cheat. Kita tunggu. Oh, dia dapet, guys. Kita lihat apakah dia mukul atau tidak, adik-adik ya. Satu orang aja, guys. Ini kenapa banyak banget? Satu orang aja, cok. Buset, banyak banget ini. Oke. Oke, dia punya Facebook, jadi kita bisa sempat langsung ke mentionnya itu dengan cepat, guys ya. Jadi kita bakal nunggu aja, langsung kita ke mention adik-adik dan kita trade orang ini, Buddha tradingan kita, guys ya. Dan kita akan lanjut lagi Buddha ketiga atau Buddha terakhir, nanti mungkin bakal kita lanjutin di second C lagi, guys ya. Oke, jadi untuk pemenang Buddha kedua namanya Colmirazor, langsung kita aja kasih Buddhanya, guys ya, karena dia udah bantuin aku juga untuk pergi ke mansion dan juga udah nemuin aku ada di tempat Yama, adik-adik ya. Jadi kita langsung aja untuk lanjut ke pemenang Buddha ketiga, adik-adik ya. Kita bakal balik lagi ke second C. Selamat buat yang dapat Buddha namanya Colmirazor, langsung kita balik aja ke second C. Tapi aku bingung, mau sembunyi di mana, guys ya. Oke, jadi untuk tempat terakhir, Buddha terakhir, kita akan ke tempat yang namanya Haunted Ship, adik-adik ya. Ini karena juga lumayan susah didetect. Apalagi buat kalian yang nggak punya pair scarf ya, itu paling susah didetect, adik-adik ya. Kita udah masuk di sini, kita akan nunggu aja karena kita udah shutdown. Kita akan nunggu di atas sini, adik-adik ya. Kita lihat siapa duluan yang masuk dan menemukan aku akan mendapatkan Buddha gratis. Tapi kalau bisa, anterin aku ke tempat kafenya untuk trading, adik-adik. Oke, kita akan nunggu di sini. Kita akan invite semua orang kali ya. Mungkin kita akan invite semua orang biar join di sini dan langsung aja trading Buddha sama aku, adik-adik ya. 1 hour later. Oh my god, siapa ini, cok? Namamu gak kelihatan, bapak. Ini siapa? Kitsune ini, cok. Gak kelihatan, pak. Anjay, selamat dapat Buddha. Oke, kita kayaknya harus OTW sendiri aja untuk ke kafenya dan kita langsung trading aja ke Ripzy, adik-adik ya, untuk Buddha terakhir, adik-adik. Jadi mau fruit juga, jangan lupa untuk add aku dan kita langsung join private server, guys ya, untuk memberi kamu fruit-fruit yang menarik karena kita masih ada fruit leopard, spirit control, shadow dan doe fruit untuk next Jumat berkah, adik-adik ya. Kenapa di perjalanan ini ada orang-orang rusuh ya? Oke lah, langsung aja kita ini siapa anjing? Mana tadi orangnya, cok ya? Kok dia nggak mau trading ya? Di mana dia? Oke, kita ya ampun, bukan Anda, kocak. Anda nih kocak sekali. Oke, kita trading dulu untuk Buddha terakhir. Ya ampun, Pak, udah Pak. Udah, Pak. Oke. Kita langsung trading aja untuk Buddhanya, adik-adik. Kita keluarkan leopard, kita keluarkan shadow, kita prank dulu sedikit. Kita prank dulu sedikit. Oke. Yuk, kita kasih Buddha aja karena Buddhanya sisa satu. Oke, langsung trading yuk. Let's go, Buddha gratis, adik-adik. Kok dia nggak mau ngambil nih orang? Kenapa nih? Oke, yuk langsung. Lumayan dapat magma ya. Karena aku nggak punya magma, jadi lumayan juga magma ini. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, selesai, guys ya. Fruitku sudah habis semua Buddhanya. Nanti kita akan cari lagi. Tapi untuk di Jumat Berkah berikutnya kita bakal bagi Doe, Leopard, Spirit, Control, dan Shadow. Namun kita ada Kitsune juga, guys ya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Add aku. Jangan lupa untuk join private. Kita ketemu di next video. Bye-bye.